life, every day, late at night. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kali ini kita berburu durian ya. Wah, ini lagi viral banget di TikTok dan di YouTube juga ya kemarin. Nah, ini durian asal Lampung, cuman ini dong viral ini rame juga nih ya, yang beli itu dari mana-mana ya, maksudnya di daerah ini tepatnya sih jualnya di Bogor, tepatnya di Ciawi ya, di Ciawi Bogor ya, di belakang rumah sakit RSD Ciawi. Tapi walaupun tempatnya di pelosok kotanya, tapi rame juga nih pembelinya, mantap juga nih. Nah, rela antri buat dapetin durian yang manis tentunya ya, yang jualnya yang punya hunter ya, yang dari asli dari Lampung, membawa durian ya di Bogor di sini, dan murah juga nih harganya, harganya sekitar 12-15 ribu ya sekilonya. Bervariasi duriannya ya, tapi ini sih dari Lampung semuanya. Dan drop pagi sore langsung habis gitu. Karena benar-benar banyak peminatnya durian yang di stok dari Lampung. Mungkin karena murah kan ya, mungkin karena murah ya, jadi banyak juga nih yang beli. Pilih-pilih dulu durian mana yang sudah matang. Langsung banyak yang mesen juga di sini, yang matang ini udah ada yang punya ya, yang matang juga udah ada nih, jadi ya udah ada yang ngeboking lah istilahnya ya. Ya, banyak ini langsung habis nih dari pagi, katanya sih 1000 butir ya pagi drop, terus siang banyak yang begini, sore langsung habis. Kalau duriannya yang pasti rasa durian ya, kalau ini sih ya manis kayak gitu, kalau udah matang manis kayak. Kita lihat proses jual belinya. Nah, proses pembelian durian ayo. Iya, belum semua. Punya siapa aja aku? Itu di Pungkali Maning. Nih, matang ya. Matang. Ini Pak. Ini kamera matang. Iya. Matang mana sini, Pak? Yang Bapak di sini. Matang. Hiji doi coba Pak itu matang. Pegang deh gitu. Udah tegel. Lima biji. Oke, sekian dulu videonya. Nah, ini gue udah dapet durian yang gue pilih. Katanya sih udah matang. Oke, nanti pulang langsung gue unboxing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.